teman-teman kan memilih lagu mungkin ya. Request lagu apa nih kok? Saya kebetulan minta izin dulu teman-teman, saya punya channel YouTube. Saya mau bikin, aku mau eksperimen dengan teman-teman, boleh ya? Tapi bukan nyanyi. Boleh, boleh. Ya, boleh. Perlu bantuan? Oke. Baik, selamat jam berapa ini? Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke. Teman-teman pernah tahu mesin pendeteksi kebohongan? Pernah dengar nggak? Namanya poligraf. Poligraf itu pertama kali diciptakan pada tahun 1902. Nah, mesin itu sebenarnya hanya mengambil 4 jenis perubahan tubuh kita, yaitu detak jantung, perubahan warna kulit, kemudian keringat yang keluar dari tubuh kita. Tetapi mesin itu hanya bekerja kalau ada alat yang dipasang di tubuh kita. Nah, bagaimana kalau saya akan mendeteksi kebohongan dari teman-teman di sini tanpa menggunakan alat itu? Kita buktikan. Ayo, yang tukang bohong. Ayo, yang tukang bohong pasti kita. Ayo. Kalian punya 4 ini, 5 kelereng semuanya. Bisa lihat ada 4 berwarna putih, hanya satu yang berwarna hitam. Nanti tugas satu-satu orang ambil satu-satu, jangan diperlihatkan, langsung disembunyi ke belakang. Saya akan mencari yang berwarna hitam. Mulai dari apa itu, Bang? Minta maaf, Bang. Ambil satu langsung dilihat, Bang. Digenggam. Oke. Yang kedua, Bang. Silakan, Bang. Lihat dulu, saya mau lihat. Oke. Yang ketiga, ambil, Bang. Ambil dulu. Yang keempat, pegang, Bang. Ambil semua ya, kantongnya ambil semua, kantongnya pegang-pegang. Oke, baik. Oke. Sisanya kasih ke orang lain. Oke, saya mau lihat sudah. Sudah semuanya? Kalau sudah, kantongnya lempar ke sini. Oke, berarti sudah kok. Masih ada satu. Masih ada satu, diambil. Yang terakhir, enggak usah kasih saya lihat. Sudah? Sisa kantongnya ke sini. Oke, baik. Yang punya bolanya angkat tangan dong. Yang punya bolanya angkat tangan. Oke, baik. Letakkan kembali. Saya akan mencari satu bola yang berwarna hitam dengan mengajukan pertanyaan. Mulai dari Abang dulu, Bang. Nama Abang? Doni. Nama Abang Doni. Saya membaca ekspresi ketika Abang mengatakan Doni, sepertinya namanya tulus, Abang adalah orang bijaksana, Abang punya rencana, sebenarnya punya rencana yang besar, tetapi gagal di masa pandemi ini. Karena Abang tunda lagi. Benar nggak, Bang? Benar? Lihat? Udah wajah jujur, sudah pasti Abang memegang bola berwarna putih, benar? Angkat, Kak. Bola berwarna putih? Yes! Oke, satu selesai. Nah, pertanyaannya yang kedua, ini agak nyeleneh. Tolong dijawab. Nggak ada istri di sini, Bang? Nggak ada istri di sini, oke. Bang, kalau ada cewek lewat, cantik sekali, bagian tubuh mana yang Abang lihat pertama kali? Karena wajahnya, jujur itu dah. Kami dilihat dari wajah kan? Enggak, bagian lain. Ya, oke. Yang kedua siapa lagi? Tadi pegang, oke. Bagian mana? Tubuh mana yang dilihat? Hatinya. Hati. Oke, baik. Kalau Abang? Wajah. Kalau Abang? Wajah. Oke, wajah. Lihat. Kalau saya lihat, saya sudah bisa baca mana yang jujur, mana yang tidak. Pertanyaan kedua. Kalau punya mesin waktu, ingin kembali ke masa lalu, kalian semua mau lihat proses kalian diciptakan atau ketika dilahirkan ke dunia ini? Mana yang mau dilihat? Dilahirkan ke dunia. Jadi ini bukan apa? Dilahirkan ke dunia. Proses saat melahirkan di dunia. Proses melahirkan ke dunia. Oke, baik. Saya sudah tahu siapa yang memegang bola berwarna hitam di antara mereka ini. Karena kenapa? Ketika mereka mengatakan ada wajah yang tidak tulus, detak jantung yang lebih kencang, keringat dinginnya keluar, berarti orang itu adalah orang yang membohong. Di antara mereka empat, hanya satu orang memegang bola berwarna hitam. Buka tangan Abang. Buka. Yeah. Oke. Saya dapat bola. Oke. Baik. Makasih itulah persembahan dari saya. Terima kasih semuanya. Ya. Amin. Luar biasa. Ya.
dari hal-hal kecil seperti